Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Perusahaan belakangan ini mengalami penurunan. Meskipun tidak tajam, tapi kita harus bisa mendapatkan klien baru yang mau bekerja sama dengan kita. Bu Alina benar. Meskipun kita sudah mendapatkan beberapa klien, tapi itu belum cukup untuk membangkitkan perusahaan kita. Karena itu kita membutuhkan satu atau dua klien lagi agar perusahaan kita tetap stabil. Jadi sebenarnya ada satu klien, waktu itu dia sempat mau bekerja sama dengan kita. Entah kenapa, dia jadi ragu untuk kerjasama dengan perusahaan ini. Siapa dia? Alina, setahu Mama, Ramzi itu womanizer loh. Genit orangnya. Mama takut deh ntar kamu diapa-apain lagi sama dia. Udah, Mama tenang aja ya. Justru karena itu, aku yakin kok aku bisa ngajak dia kerja sama. Bu, Jora kamu di mana sih? Aku lagi cari kerjaan, Bu. Apa? Kamu tuh apa-apaan sih? Pulang cepet. Kemarin tuh mbak telepon kamu ke Jura kemarin ngedrop. Mbak bawa ke rumah sakit terus kata dokter dia tuh harus cepatnya dapat donor sumsum tulang belakang. Harapan mbak satu-satunya cuma Mas Agung, tapi mbak tuh nggak mau ngerepotin dia, mbak nggak mau lagi hubungin dia mbak. Aduh, gimana dong ya mbak, bingung nih. Aduh, Jura. Kamu mau ngelamar kerja di sini? Iya, betul Pak. Ini CV saya. Coba saya lihat dulu ya. Saya pernah bekerja sebagai desain interior di perusahaan besar, Pak. Waduh, tapi maaf. Lowongan itu sudah terisi. Kalau kamu mau, kamu bisa jadi sales, juga merangkap sebagai tukang bersih-bersih di sini. Dan kamu bisa mulai bekerja hari ini.
Ya, nggak apa-apa, Pak. Apapun pekerjaannya saya terima. Saya benar-benar butuh pekerjaan, Pak. Oke, kalau gitu kamu bisa mulai bekerja hari ini. Ikut saya ya. Kamu angkat ini, taruh di belakang, buat diukir ya. Sendiri, Pak? Iyalah sendiri. Masa saya? Saya kan yang punya toko ini. Dulu ya sayang ya. Jangan rewel dong. Alina, Aldi kenapa? Kayak gini. Oh, sini. Oke, pelan. Alina, cep. Kamu kenapa sih? Nangis, ayo. Tuh, wow. Langsung anteng pasti deh. Langsung anteng tuh. Ya iyalah, Aldi nurut sama Adit. Orang Adit itu bapak kandungnya Aldi. Mah, mama jagain Aldi ya selama aku sama Adit pergi. Ya, aku titip sama mama sih, kan ada babysitternya. Ma, gak apa-apa dong. Mama bantuin jaga Aldi sama babysitter juga. Mama kan omanya Aldi. Sekalian biar mama sama Aldi makin akrab, ya. Kalau bukan karena Alina yang nyuruh, ogah banget aku nyentuh anak si Kejora ini. Babysitter ya. Ini mbak. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Cup. Ya udah, kalian pulangnya jangan malam-malam ya. Iya, Ma. Kalau gitu kita jalan dulu ya. Ayo, Ma. Berangkat dulu ya. Iya. Saya jalan dulu ya. Dadah. Suster, ayo kita ke kamar. Selamat malam. Malam, Mbak Lina. Saya mau menyampaikan perihal permohonan yang Mbak email tadi siang. Untuk bertemu dengan Pak Ramzi. Oh iya, terus Pak Ramzinya bisa ketemu kapan? Malam ini, Mbak. Gak bisa, besok malam aja. Soalnya malam ini saya udah ada pertemuan. Mohon maaf, Mbak Lina. Hanya bisa malam ini aja, Mbak. Karena jadwalnya padat banget, Mbak. Itu pun cuma hanya sebentar, Mbak. Tapi kalau Mbak Lina tidak bisa, nggak apa-apa. Nanti saya aturkan pertemuan Mbak dengan Pak Ramzi. Saya bisa kok. Saya usahain ya, Mbak. Baik, Mbak. Nanti saya kabari Pak Ramzi. Kalau Pak Ramzi bilang oke, nanti saya kabari tempatnya, Mbak. Oke, saya tunggu ya. Ada kerjaan? Iya, Dit. Dit, aku minta maaf ya. Kayaknya makan malamnya harus kita tunda. Wah, jangan gitu dong. Emangnya kerjaan itu harus malam ini juga? Kata sekretarisnya Pak Ramzi, dia nggak bisa selain malam ini, jadwalnya tuh padat banget. Soalnya Pak Ramzi ini klien penting banget buat perusahaan. Ya udah. Aku antar ya. Sayang, kayaknya mendingan aku sendiri aja deh. Lah, kenapa? Kan aku bisa antar, aku nggak usah juga masuk kan? Iya, tapi aku nggak mau kesannya kalau aku tuh nggak profesional. Soalnya aku bawa suami aku. Ya walaupun kita itu satu perusahaan, tapi kan ini bukan urusan departemen kamu. Ya aku sendiri aja ya. Ya udah. Aku jalan dulu ya. Thank you.
Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Kamu di mana, Jora? Kok jam segini belum pulang? Bu, aku minta maaf ya, Bu. Aku lupa kasih tahu kalau aku udah dapat kerjaan. Ini sekarang aku lagi lembur, Bu. Kamu baik-baik aja, kan? Aku baik-baik aja kok, Bu. Alhamdulillah kalau kamu udah dapat kerja. Tapi tolong ya, kamu pulangnya jangan terlalu larut malam. Kamu kan lagi sakit, Nak. Iya, Ibu tenang aja, gak usah khawatirin aku. Mendingan Ibu sekarang istirahat ya. Nanti aku pulang kok sebentar lagi. Iya, iya sayang. Hati-hati ya. Iya, Bu. Ya Allah. Semoga engkau selalu melindungi anakku dari segala keburukan dan marah bahaya. Serahkan semua uang yang ada di sini. Kalau itu, lu mau masih hidup. Bang, ini tokonya bukan punya saya, Bang. Ini punya bos saya, ntar bos saya marah. Diam! Ambil semua! Bang! Diam! Ampun. Bang, ya ampun. Bang! Ambil cepat, pulang! Diam! Banyak bacot. Jora, dia ngapain di situ? Tolong! Ngapain lu berdua? Raka, jangan dicampur! Lu kalau berani lawan gue, jangan lawan cewek dong lu! Siapa lu? Hah? Sombong banget lu, hah? Siapa? Segini belum pulang. Mau buatin cuci ya? Iya. Bentar ya. Papa panggilin Mbak susternya dulu ya. Halo Mbak. Ya, bisa ke kamarnya Aldi sekarang? Ya. Terima kasih Mbak. Anak papa yang ganteng. Bentar ya. Sus. Iya, Pak. Tolong siapin susunya buat Aldi ya. Iya. Nanti sekalian kamu jagain Aldi. Iya, Pak. Oke, makasih. Nah, Nina.
Nina. Hei, apa-apaan ini kejora? Semua kok bisa hancur begini barang-barang saya? Aduh, Pak, saya minta maaf, Pak. Tadi tuh ada perang. Emang dengan maaf bisa semua barang-barang saya kembali seperti semula? Kamu saya pecat! Kamu siapa? Gua temennya, kenapa emangnya? Hah? Lu harusnya terima kasih dong sama dia. Kenapa lu marahin dia? Kalau nggak ada dia nih, barang lu semuanya habis sama rampok. Ini pasti akal-akalan kalian. Kalian memang berniat merampok toko saya. Kalian akan saya tuntut. Gua akan tuntut lu balik karena lu udah mencemarkan nama baik gue. Hah? Dan Kejora nggak butuh kerja di sini. Jangan seenaknya ya. Pasti kalian akan saya tuntut. Kalian. Ayo Kejora. Ambil tuh duitnya. Kalau kurang telepon gue. Ayo, aku antar kamu pulang. Raka baik banget. Dia rela ngelawan para perampok demi aku. Aku jadi ngerasa terlindungi sama Raka. Kok aku seneng banget ya pas Raka belain aku dari bosanku yang tadi. Ada apa ini? Apa iya aku mulai suka sama Raka? Aku gak boleh deket sama Raka. Papanya Raka bisa lakuin apa aja untuk hancurin aku sama ibu. Kalau sampai papanya Raka tahu aku deket sama Raka. Kejora, ngapain kamu duduk di situ? Ayo. Raka. Loh, kok kamu numpisah aku sih? Begini cara kamu ngucapin terima kasih sama orang yang udah nolong kamu. Raka, kamu tahu gak? Gara-gara kamu aku kehilangan pekerjaan aku. Aku butuh banget pekerjaan ini, Raka. Kejora, ngapain kamu kerja di tempat itu? Gak penting, gak perlu. Kamu bisa-bisanya ngomong kayak gitu ya? Aku gak masalah dimarahin sama bos aku yang tadi. Gak masalah. Orang dia yang gaji aku kok. Ya gak gitu-gitu juga, Kejora. Kamu tuh gimana sih? Kamu harus punya prinsip. Jangan mau diinjek-injek sama orang. Pikirin dong kesehatan kamu gimana. Raka, kamu sendiri yang bilang sama aku karena aku gak boleh egois. Aku gak boleh mikirin diri aku sendiri. Sekarang aku udah kerja. Kamu malah kayak gini. Kamu lupa kamu ngomong apa sama aku kemarin? Bukan kayak gitu. Maksud aku tuh bukan kayak gitu, Kejora. Udah deh. Aku gak mau debat sama kamu. Gak usah dibahas lagi. Au! Mau ngapain? Itu luka kamu. Aku mau obatin. Gak perlu. Aku gak mau diobatin sama orang yang egois. Kamu kan gak mikirin aku. Kamu mikirin diri sendiri kok. Udah diem. Aku mau obatin luka kamu. Gak mau. Raka, udah, aku itu, gak mau. Ayo. Aku gak mau. Kamu jangan maksa aku.
Gimana Pak? Apa kita bisa mulai pembahasan kerjasamanya? Santai saja dulu. Lebih enak kita duduk sambil minum-minum sebentar. Gimana? Kamu kok duduknya jauh-jauh dari saya? Apa perlu saya duduk dekat dengan kamu? Semakin dekat kita duduk, semakin lebih akrab kelihatannya. Bener yang dibilang Mama. Genit banget nih orang. Tapi gak apa-apalah. Aku tanggepin aja dulu, biar dia mau tanda tangan kontrak kerja sama. Kamu di mana, Alina? Semoga kamu masih di sini. Aku khawatir sama kamu. Ah, Mbak. Permisi, ada yang bisa saya bantu? Bisa minta tolong di mana ruang VIP-nya? Ruang VIP kami ada di bagian belakang, Pak. Makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Perasaan. Iya, Pak. Sepertinya Pak Ramzi itu ngerti banget ya tentang wanita. Ya iya dong. Apalagi dengan wanita secantik kamu. Bagaimana kalau kita menikmati malam ini berdua? Hah? Iya, gak apa-apa. Saya senang kok, Pak. Saya pun senang sekali bisa duduk berduaan dan berdekatan dengan wanita secantik kamu. Mumpung Pak Ramzi lagi seneng, gimana kalau kita langsung aja tanda tangan kontrak kerja sama kita? Untuk masalah tanda tangan itu, masalah kecil. Apa sih yang gak untuk kamu, wanita cantik? Yang penting malam ini, saya ingin menikmati berdua sama kamu. Tapi lebih baik kita tanda tangan dulu. Baru setelah itu kita bisa have fun. Ya gak, Pak? Gampang itu ya. Sabar, Alina. Demi perusahaan. Hei! Bicara kau! Apaan istri gue? Cingat! Adit! Jangan bohong, Dit! Dit, kamu salah paham, Dit! Salah paham. Lu mau berani gini istri gue? Adit, tunggu, Dit! Adit, kamu salah paham, Dit! Udah lepasin, Alina! Hei! Lepasin! Lepasin! Ayo, ajar dia! Ajar! Urus suami lu yang kampungan ini. Dan masalah kontrak kerja sama kita batal. Ayo bawa. Pasti. Dit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Ini ada apa lagi nih? Kenapa? Tadi ada perampokan, Bu, di tempat kejora kerja. Untung saya lewat, Bu. Jadi saya bisa nolongin. Ya Allah. Naraka, terima kasih banyak ya, Nak. Lagi-lagi kamu sudah menyelamatkan Kejora. Boleh pulang sekarang? Ibu minta maaf banget. Karena Kejora selalu merepotkan kamu, ya. Adit, apa yang kamu lakuin itu bikin aku malu, tau gak? Kamu bukan banget. Harusnya aku yang malu, Alina. Kamu itu istriku. Kamu malah diam aja saat digenitin sama om seperti itu. Kalau kamu diapa-apain gimana? Aku tuh gak akan diapa-apain, Dit. Aku bisa jaga diri dong. Percaya sama aku. Jaga diri? Yang aku lihat, sepertinya kamu menikmati digodain sama om-om seperti itu. Dit. Kamu ngerti gak sih? Itu tuh cuman acting. Biar aku dapat kontrak buat perusahaan. Acting? Segampang itu kamu bilang acting?
bisa nggak cari rezeki dengan cara yang lain, gak murahan seperti ini? Tega ya kamu? Tega kamu bilang kalau aku tuh murahan? Ada apa, Lina? Kenapa sih pelang-pelang ribut? Adit nih, Pak. Gara-gara dia, aku gagal dapat kontrak dari Pak Ramzi. Apa? Apa maksud kamu, Dit? Kamu mau menghancurkan harapan perusahaan kami? Menghancurkan perusahaan saya, kamu? Pak, yang aku lakukan itu, aku hanya ingin menjaga kehormatan istriku. Apa itu salah? Pah, apa yang dibilang sama Aditya itu benar. Alina, mama kan udah bilang jangan berurusan sama laki-laki yang namanya Ramzi itu. Mama takut kamu dia apa-apain, sekarang kejadian deh, bener aja. Ma, tenang, Ma. Aku kenal siapa Alina. Dia tahu bagaimana mengendalikan Ramzi. Dia punya trik khusus untuk menghadapi Ramzi. Sekarang udah apa? Udah terjadi semuanya. Gagal kita dapat proyek besar. Gara-gara siapa? Salahnya Adit. Pak, stop, Pak. Udah ini masalahnya Adit dan Alina, biar mereka berdua aja yang selesain. Kita gak usah ikut campur, Pak. Nah, aku perlu ikut campur. Nah, orang seperti dia harus diingatkan. Kamu jangan pikir diri kamu itu lebih suci daripada Ramzi. Padahal sama buruk. Apa dia lupa? Nah, kita ingatin aja. Apa yang sudah kamu lakukan saat Alina itu koma? Apa? Pak, stop, Pak. Stop kamu. Stop. Pak, emang apa yang udah terjadi? Apa yang udah Adit aku nggak salah. Dit, kamu nyebelin banget sih. Kamu belum tidur? Kamu bisa diem gak sih? Aku lagi malas dengar suara kamu. Jadi, kamu masih nyalain aku soal yang tadi? Ya iyalah, Dit. Dit, aku tuh susah payah ya berusaha untuk dapetin kontrak itu. Terus apa? Segampang itu kamu hancurin karena sikap kamu yang norak. Dit, aku sampai rela ngejatuhin harga diri aku demi perusahaan, Dit. Tapi semuanya apa? Sia-sia gara-gara kamu. Alina. Banyak cara untuk mencari rezeki. Gak harus seperti itu. Tapi kalau memang kamu masih kekeh dan masih merasa benar, ya silahkan. Aku mau tidur di kamarnya Ali. Aku juga capek.
Gedenya. Lina, udah sayang, jangan terlalu mikirin masalah kontrak gagal itu lagi deh. Nanti kamu makin stres mikirin masalah ini. Ma, aku tuh masih butuh waktu untuk ngelupain kejadian di kafe. Apalagi buat maafin Adit. Terus dia kemana sekarang? Gak tahu. Katanya mau tidur di kamarnya Aldi. Udah lah, biarin aja, aku malas ketemu dia. Kesel. Gawat nih kalau Adit pisah kamar dari Alina. Nanti dia bisa ingat Kejora lagi. Apalagi kalau nanti dia tahu Aldi itu anak Kejora. Pasti dia bakal tinggalin Alina. Alina, Adit itu gak sepenuhnya salah loh. Kamu dan papa kamu tuh udah tahu Ramzi orangnya kayak gitu, genit. Masih aja berurusan sama dia. Lihat sekarang apa yang terjadi, ya kan? Ma, mama tahu kan itu demi perusahaan, Ma. Alina, hubungan kamu kan sekarang sudah mulai membaik semenjak kehadiran Aldi. Udah dong, kamu mau Aditya ninggalin kamu lagi? Kamu aku kotor. Sini, maafin papa sama mama ya. Ini semua tuh gara-gara kamu. Aku udah berusaha baik sama kamu, tapi kamu terus mancing emosi aku. Sekarang kamu yang diemin Aldi. Ya Allah,
Tasya dan Tintinya, aku mohon padamu ya Allah. Sembuhkanlah penyakit anakku. Aku mohon berilah aku petunjuk bagaimana cara agar aku bisa menyelamatkan nyawa putriku. Pikiranku buntu ya Allah. Aku tidak mau bersikap egois, tapi bagaimana caranya pun aku tidak mengerti. Ya Allah, ya Rabbi, berilah petunjuk, berilah petunjuk, berilah petunjuk, ya Allah. Bantu aku butuh kamu, Mas. Aku butuh kamu, Mas, di saat seperti ini, Mas. Maafin aku, Mas. Maafin aku karena aku sudah menjauhkan kamu dari kejora. Dan aku tutupi soal penyakitnya. Sekarang aku yang bingung, aku harus apa? Cucunya papi ini udah semakin besar. Aldi kenapa, Pak? Gak tahu ini.
Pak, biar. Ya, cucu papi. Kenapa, Nak? Hei, kenapa? Kenapa? Kok lihat keluar terus? Ada apa di luar? Aldi mau main keluar ya? Mbak, aku mau bertemu sama Mas Agung, Mbak. Ada hal penting yang mau aku bicarakan sama dia. Aku mohon, Mbak, tolong izinkan aku ketemu sama dia sebentar aja. Enggak ya. Mas Agung udah enggak sudi lagi ketemu kamu. Lagian kamu juga kan yang udah putus hubungan sama Mas Agung. Ngapain sih datang lagi ke dalam keluarga aku? Mau gangguin keluarga aku lagi ya? Hah? Enggak percaya Mas Agung bicara seperti itu, Mbak. Kalaupun iya, aku pengen dengar dari dia langsung. Enggak bisa dan enggak boleh. Aldi mau main keluar ya? Mau main keluar ya, Naya? Hei, senyum. Mau main keluar ya? Ya, biar sama papi. Ini ya. Sama papi ya? Ya, kalian lanjut sarapan. Iya, Pak. Pas, pelan-pelan. Pak, di luar kok kayak ada ribut ya? Ada apa ya? Biar papa yang lihat. Kembali sarapan ya. Iya, Pak. Kita keluar ya. Ya, jalan-jalan sama papi yuk. Pak, aku mohon sama kamu, Pak. Aku mau ketemu sama aku sebentar. Pergi aja, kamu sekarang, pelakor. Pergi! Pergi! Siapa itu yang ribut-ribut di luar? Mulai nekat. Yesus ya, saya mau. Dok, gimana dok? Seharusnya Kejora sudah mendapatkan donor sumsum tulang belakang. Supaya bisa secepatnya operasi. Karena kalau tidak, Kejora tidak akan bisa.
sayang, cup. Jangan nangis, Aldi. Cup. Aldi mau minum. Pelan-pelan. Awas aja kalau dia berani ganggu aku lagi. Aldi! Aldi! Aldi, siapa itu? Aldi. Aldi. Ada apa, Aldi, sayang. Ya ampun, gue bisa terluka gini, Pak. Kamu gimana sih? Aldi, aduh, Aldi. Pak. Aldi, jangan ribut. Bawa ke rumah sakit. Ayo. Aduh. Gimana nih? Dokter, gimana? Begini Pak, Bu. Akibat benturan yang cukup keras dialami cucu Bapak, dia mengalami pendarahan yang cukup banyak di bagian kepala. Dan juga geger otak, Bu. Ya ampun. Nah, untuk kelanjutannya kita harus menjalani operasi secepatnya. Apa? Operasi? Iya. Wah, gimana dong nih, Pak? Kamu tenang ya dulu. Lakukan yang terbaik, dokter ya. Tentu, Pak. Akan kami lakukan. Saya tinggal dulu. Ya, silakan, Dok. Kamu. Kamu tuh kerjanya nggak bener. Kamu ngapain aja, ha? Kamu makan gaji buta. Sekarang juga kamu saya pecat. Ngerti? Udah, apa sih? Ini bukan tempatnya. Kamu tenang dulu, kenapa? Biar aku telepon dulu Alina. Suruh dia kesini. Kalau gitu meeting sampai di sini aja. Cepat laksanakan apa yang saya perintah ya. Baik, Ibu. Selamat bekerja. Alina, sayang. Iya, Pak. Kamu bisa datang ke Rumah Sakit Harapan Sejahtera. Anak kamu, Aldi. Dia tadi jatuh dan kemungkinan harus dioperasi. Jadi cepat ke sini, ya. Ya udah, aku ajak Adit ke sana ya, Pak. Alina, lu kesini kan? Sampai kapan aku harus mengalah terus? Perusahaan ini bikin aku gak berkembang. Tapi kalau aku pindah, nanti Alina sedih. Ya Allah, biarlah aku yang mengalah demi istri dan anakku. Semoga aku mampu bertahan di sini. Dit, kita harus ke rumah sakit sekarang, Dit. Ada apa? Dit, Aldi jatuh, terus harus dioperasi. Tinggalin lah, yuk. Fajar jatuh dan mau dioperasi. Aku harus ke rumah sakit sebelum mereka sampai di sana.
Fajar, Aldi, dia gak kenapa-kenapa. Aku harus membiasakan diri panggil anak dengan nama Aldi daripada nanti aku keceplosan. Sus, ruangan operasi untuk bayi di mana ya? Ruang operasi ke arah sana, Pak. Makasih, Sus. Semoga Aldi tidak kenapa-kenapa, ya Allah. Suster, maaf ya. Anak saya baru aja kehilangan anaknya. Biar saya aja yang bujuk dia. Cuma, bayinya lagi sakit. Dia harus dibawa ke ruang operasi. Biarin dia melihat ya. Pak, Alina. Dia, Aldi gimana sih kok bisa jatuh? Ya aku juga gak tahu. Mas Agung. Ya kamu tenang dulu dong, ya kamu sampai nampar koran. Alina. Aku ingat Fajar, Bu. Mungkin kalau Fajar sekarang masih hidup, pasti dia udah sebesar itu ya sekarang. Kamu harus lebih ikhlaskan lagi Fajar ya. Fajar pasti lebih tenang surga. Sabar ya. Adi lagi ditangani sama dokter. Nanti kita dengarkan cerita dokter. Tenang. Aldi akan baik-baik aja. Ya. Yakin.
Yuk. Maaf, Pak. Iya Jora, kamu mau makan di rumah aja apa mau di luar? Di rumah aja ya Bu, kita kan harus hemat. Iya sih, berarti Ibu masakin sadanya aja ya apa yang ada di kulkas. Dulu Bu, aku capek banget, aku gak kuat. Jora, Ibu juga sampai, Ibu juga sampai. Tapi kita gak bisa berhenti di sini. Nanti bakal ketahuan sama Mama Nyalin. Ayo, kita keluar aja dulu. Bunyi lagi. Aku akan nangkep mereka. Aku pasti bisa dapat. Nggak mungkin deh kalau mereka masuk ke sini. Kenapa aku main masuk aja ya? Kayaknya ini ruangan jenazah deh. Aduh gimana dong nih? Ini kenapa mati lagi? Tolong! Tolong! Bukain pintu! Tolong! Hey! Stop! Aku bisa ada di ruangan ini lagi. Aduh, ini ruangan jenazah. Aduh, bener banget. Tolong. Dasar manusia musyrik. Bisa-bisanya kamu percaya pada dukun.
Apakah kamu tidak tahu? Musyrik adalah perbuatan dosa yang paling parah. Dia udah ngejar kita lagi. Duh, kamu kenapa sih, Pak? Pusing lagi ya? Hah? Kayaknya karena aku belum makan deh, Bu. Aduh, yaudah, kalau itu sebelum pulang kita makan dulu ya? Gak usah. Bu, sedikit pun juga berarti untuk kita sekarang. Yaudah, kalau gitu kita sekarang ke kantin. Kita beli roti buat Kanjeng. Kalau naik mobil, pasti mobilnya ada di sini. Ma, kenapa, Ma? Kenapa? Siapa kamu? Lepas. Mau apa? Anda yang udah membuat mama saya jadi gila. Kamu siapa? Lepasin saya! Dasar pembunuh! Hati-hati. Jangan sembarangan menuduh kamu. Di mana-mana ya. Penjahat itu berjiwa pengecut. Sama seperti Anda, Bapak. Hati-hati ya. Anak muda. Kamu jangan sembarangan menuduh. Saya malah bisa menuntut kamu. Dari sikapmu yang seperti ini, saya bisa tahu siapa orang tua kamu. Orang tua kamu tidak pernah mengajarkan kamu sopan santun, kan? Tata krama tidak pernah diajarkan sama kamu, kan? Dasar berandalan. Pergi sana. Jangan nilai apapun ya tentang orang tua saya. Dan jangan bahas soal sopan santun di depan saya, karena Anda ini banyak dosanya. Dosa apa? Kamu nuduh saya apa? Pembunuh? Apa buktinya kamu nuduh saya seperti itu? Apa coba bilang? Kesalahan apa yang sudah saya lakukan? Saya mau dengar. Mana sih mobilnya? Punya. Bu, tahu yang punya mobil ini? Tahu, Pak. Kenapa ya? Mobil ini ngalangi mobil saya mau lewat. Ini ke mana ya, Bu? Enggak tahu, coba Ibu telepon dulu ya. Sebentar ya, Pak. Iya, saya tunggu ya. Iya.
Ibu Bila tunggu saya di lobi. Tunggu aja, Papa kesana, ya. Alina, Papa di mana? Katanya nggak sama Mama. Dit, kamu tolong cari Mama ya, biar nanti aku sama Papa dulu yang nungguin Aldi. Tolong ya. Ya udah, kamu tunggu di sini ya, biar aku susulin Mama. Ya. Kejora, Bu, maaf ya Bu, tadi saya ada urusan. Mas, maaf ya, mobilnya ngalangin ya. Ya. Ya, maaf ya, Mas ya. Yuk kita pulang. Iya, iya. Ini Adit, Mama di mana? Mama kakak kunci di ruang jenazah. Adit, tolong Mama ya. Kamar jenazah. Iya, nanti aja jelasin ya. Kamu kesini sekarang ya. Ah, iya iya Ma. Adit segera ke sana. Iya 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 Ma. Iya, kamar jenazah. Oh iya, ini Ma. Suster, suster. Ruang mayat sebelah mana ya? Kamar jenazah ya, di situ ya, sebelah situ ya. Oke, thank you ya. Ma? Ma? Mama di dalam ya? Adit! 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 Buka! Mama takut ini ruang jenazah, Adit! Bukain cepetan dong! Aduh lama banget! Iya, Ma. Iya, tenang, tenang, tenang. Iya, cepetan dong, buka! Aduh! Mama takut, Adit! Iya, Ma. Aduh. Suster! Suster, suster. Tuh. Suster, teknisinya ada. Teknisi apa ya? Ah, teknisi. Jadi gini, ibu mertua saya terkunci di kamar mayat. Ya, kamar jenazah. Boleh tolong dibukain? Boleh. Teknisi. Ah, ada apa, Pak? Mas, ibu mertua saya terkunci di dalam kamar jenazah. Tolong dibukain. Ada kuncinya? Ada, Pak, sama saya. Oh, iya. Mari, mari. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Tolong dibukain. Ya, ya, ya. Mas, makasih ya banyak. Makasih. Ma. Mama enggak apa-apa kan? Untung kamu buru-buru bukain. Aduh, Mama ketakutan banget, rasanya kayak orang mati di dalam. Lagian kenapa sih Mama sampai bisa terkunci di dalam kamar jenazah? Kalau aku cerita yang sebenarnya, aku ngejar Wila dan Kejora nanti malah panjang lagi urusannya. Enggak. Tadi Mama salah masuk kamar aja. Ya udah, kita langsung susul Aldi aja yuk. Kita lihat keadaan dia gimana. Yuk. Iya. Yuk.
Alhamdulillah akhirnya sampai rumah juga. Kamu kenapa, Kejora? Aku keingetan Fajar, Bu. Tadi di rumah sakit aku ngeliat bayi itu. Kayak aku ngeliat Fajar. Aku kangen banget sama Fajar, Bu. Kamu seperti ini karena kamu belum bisa melupakan Fajar. Coba lebih diikhlaskan lagi ya, sayang. Lebih baik kamu sekarang kirim doa untuk Fajar daripada kamu sedih kayak gini terus tiap hari. Ya Rahman. Pasien mengalami pendarahan dan saat ini pasien membutuhkan donor darah. Tetapi kebetulan persediaan stok darah kami sedang kosong. Pak, gimana nih? Ambil darah saya, ya. Golongan darah pasien BE negatif. Apa Bapak bergolongan darah yang sama? Suster, ambil darah saya. Golongan darah saya BE negatif. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.